Sudah 75 tahun Indonesia merdeka, berjuang, hingga akhirnya sampai di titik seperti sekarang ini, di mana semua serba modern. Tapi masih ingatkah kalian tentang awal perjuangan rakyat Indonesia hingga akhirnya bisa merdeka? Mari kita mulai dari abad ke-19, saat Belanda masih menjajah Indonesia. Saat itu, kehadiran Belanda di Indonesia menjadi penguasa di Pulau Jawa memengaruhi kehidupan kebudayaan masyarakat Nusantara. Unsur-unsur kebudayaan Belanda tersebut mula-mula dibawa oleh para pedagang dan pejabat VOC, diikuti oleh para rohaniwan Protestan dan Katolik. Selama masa kolonial, Belanda menciptakan suatu rezim untuk memisahkan ras dan status sosial masyarakat dalam 3 tingkat. Tingkat pertama, Europeanen, atau orang Eropa berkulit putih, dan pribumi yang beragama Kristen atau Katolik, misalnya tentara KNIL dari Ambon. Tingkat kedua, Fram de Oosterling, atau Timur Asing, yaitu orang Tionghoa, Arab, India, dan non-Eropa lainnya. Tingkat ketiga, Inlander, yang berarti pribumi. Istilah ini dicetuskan pertama kali dalam Undang-Undang Kolonial Belanda tahun 1854 oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk menyamakan kelompok penduduk asli Nusantara kala itu dengan maksud diskriminasi sosial. Pada akhir abad 19, pribumi Nusantara seringkali disebut dengan Indonesiers atau orang Indonesia. Sistem pengetahuan dan sistem bahasa. Pada saat Indonesia sedang berada pada kekuasaan Van den Bosch pada abad ke-19, ia menetapkan kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel bagi penduduk pribumi, sehingga membutuhkan tenaga ahli. Untuk itu, Belanda mendirikan 20 sekolah di setiap karesidenan. Namun, sekolah ini hanya dibuka untuk kaum bangsawan saja. Pada akhir era abad ke-19 dan awal abad ke-20, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal yang lebih terstruktur pada rakyat Indonesia, yaitu dengan didirikannya 5 sekolah, ELS, HIS, MULO, AMS, dan HBS. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pemberian pendidikan kepada rakyat pribumi bukanlah bahasa Belanda, melainkan bahasa Melayu. Bahasa Belanda hanya diperuntukkan bagi penduduk Eropa. Bahasa Melayu sendiri memang sudah digunakan oleh orang pribumi dalam berkomunikasi antar suku dan antar pulau sejak Belanda sampai di Indonesia. Selain sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda tersebut, pemerintah Indonesia juga mendirikan sekolah pertama bagi rakyat pribumi pada 1849, yaitu Sekolah Amtenar Pribumi. Sekolah ini menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar dan mengadakan pelajaran bahasa Melayu dalam salah satu mata pelajarannya. Sistem penghidupan atau ekonomi. Pada zaman dahulu, sistem ekonominya masih tradisional. Mereka ada budaya turun-temurun dari nenek moyang mereka, yaitu budaya gotong royong. Kegiatan ekonomi mereka yang paling mendasar hanya untuk pemenuhan kebutuhan pribadi. Jarang sekali ada jual-beli karena adanya sistem gotong royong itu. Dulu mereka kebanyakan adalah petani. Pada saat itu, ada suatu ikatan feodal yang sangat kental, yaitu penyerahan paksa hasil tani rakyat kepada penguasa. Nantinya, hasil tani itu akan dijadikan komoditi ekspor oleh penguasa yaitu Belanda. Namun, rakyat tidak akan dapat upah karena adanya ikatan adat yang dijadikan dasar. Ada juga ekonomi kolonial. Ada 3, yaitu sistem sewa tanah, sistem tanam paksa, dan sistem liberal. Sistem sewa tanah adalah rakyat atau para petani harus membayar pajak kepada pemerintah yang dianggap sebagai sewa tanah karena tanah dianggap milik negara. Lalu, sistem tanam paksa, yaitu pemungutan pajak dari rakyat dalam bentuk hasil tani rakyat. Di Jawa, penanaman tanah paksa dagang mulai dihapuskan setelah tahun 1860. Lalu, sistem liberal. Untuk pertama kali, modal swasta diberi peluang kegiatan di Indonesia.
khususnya perkebunan-perkebunan besar di Jawa maupun luar Jawa. Selama masa itu, pihak swasta Eropa atau Belanda mendirikan perkebunan kopi, teh, gula, dan kina. Pembukaan perkebunan-perkebunan itu dimungkinkan oleh UU Agraria 1870. UU ini melindungi hak-hak petani Indonesia atas tanah mereka, tapi UU ini juga membuka peluang bagi orang asing untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia. Sistem teknologi dan peralatan. Sistem teknologi yang berkembang di tanah air pada masa ini ialah masih banyak terpengaruh oleh penjajah Hindia Belanda. Contoh yang terlihat pada masa ini yaitu dalam hal transportasi, masyarakat sudah mulai mengenal kereta uap dan kapal uap. Selanjutnya, kesenian. Kolonial Belanda datang ke Nusantara juga membonceng para ahli gambar. Sebab, dengan gambar itulah mereka membuat berbagai arsip dan pemetaan mengenai harta kekayaan alam Nusantara. Lewat gambar pula, mereka merendahkan masyarakat pribumi dengan cara pandang orientalisme. Berkaki ayam, berkulit legam, suka madat, tak berbaju, memikul beban di punggung, dan kadang bersorban. Namun ternyata, dari masyarakat pribumi tersebut, muncul seorang Raden Saleh yang kini kita kenal sebagai seorang perintis seni modern. Lahir dari keluarga Ningrat yang kemampuan melukisnya diperoleh dari A.A. Jepayan. Lewat kebijakan pemerintahan Hindia Belanda pada awal abad ke-19 dalam bidang pendidikan, beliau kemudian mendapatkan kesempatan untuk melanglang buana ke negeri Eropa untuk belajar. Di Eropa, Raden Saleh belajar melukis potret dari Cornelis Kruisman dan tema pemandangan dari Andreas Schaffhout karena karya mereka memenuhi selera dan mutu rasa seni orang Belanda saat itu. Karya seninya berkembang setelah kekagumannya pada karya tokoh romantisme Ferdinand Victor Eugène Delacroix. Apa yang terlintas di pikiran kalian tentang romantisisme? Pasangan? Cinta? Cupid? Ide yang bagus? Sayangnya bukan itu. Romantisisme adalah sebuah aliran dalam seni yang mengutamakan passion dan ekspresi senimannya. Aliran romantisisme ditemukan pada karya-karya lukisan pada abad ke-19. Aliran ini menonjolkan emosi sang seniman melalui penggambaran yang dramatis dan imajinatif, dengan suasana seperti mimpi. Biasanya penggambaran pada aliran ini cenderung menggunakan simbol dan perumpamaan. Romantisisme sendiri awalnya muncul pada akhir abad ke-18 di Eropa Barat. Bermula dari gerakan sastra, romantisisme akhirnya mendominasi seluruh Eropa pada 1820-an. Sebagai suatu gerakan seni yang menentang aliran neoklasik pada abad sebelumnya yang lebih bersifat statis. Romantisisme sudah lebih mengeksplorasi suatu bentuk menjadi sesuatu yang tidak hanya indah, namun juga memperdalam nilai luhur yang agung dalam suatu objek. Setelah menjadi pelukis di Eropa, Raden Saleh kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1852. Ia pun bekerja sebagai konservator lukisan pemerintah kolonial dan mengerjakan sejumlah potret untuk keluarga kerajaan Jawa sambil terus melukis pemandangan. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Raden Saleh merupakan pelopor gerakan seni rupa modern di Indonesia. Beliau juga sering disebut sebagai sang pembaru. Pada masa itu, seni lukis tidak terlalu berkembang di Indonesia. Setelah kembali ke tanah Jawa, Raden Saleh mulai memberikan pengajaran, salah satunya dengan membuat buku khusus panduan melukis bagi anak-anak sekolah dan mengajari beberapa murid atas perintah dari pemerintahan Hindia Belanda. Bahkan, menurut Direktur Center of Southeast Asian Art, Werner Krauss, tanpa adanya Raden Saleh, sulit untuk mengetahui bagaimana cara melukis dengan cat minyak di Jawa pada waktu itu. Krauss juga menambahkan, apabila terdapat pilihan karya seni rupa modern dari Asia Tenggara, 75%-nya pasti berasal dari Indonesia, dan sisanya dari negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan lain-lain. Dengan demikian, secara tidak langsung, Raden Saleh memberikan perkembangan dan kemajuan yang sangat berpengaruh bagi bidang seni rupa di Indonesia.
Raden Saleh juga mengabadikan sejumlah momen penting dalam sejarah Indonesia. Salah satunya yaitu lukisan penangkapan Diponegoro pada 1857. Selain itu, banyak sekali karya-karya Raden Saleh yang tersebar di seluruh dunia karena pengalaman beliau berkelana di negara-negara Eropa. Sistem religi di abad ke-19 dipengaruhi oleh agama Islam dan Kristen. Belanda adalah salah satu pelopor maraknya penyebaran umat beragama Kristen di Indonesia. Walaupun Raden Saleh lama menghabiskan waktunya di Eropa yang mayoritas agamanya Kristen, Raden Saleh tetap berpegang teguh terhadap agamanya yaitu Islam. Bahkan dirinya ingin meninggal sebagai Muslim.